saya Zah dan kali ini nggak bahas tentang Jepang atau makanan. Jadi kali ini saya mau hunting foto. Ini udah ada di jalan itu ya, dekat Gramedia. Terus di sini untuk kamera analognya saya pakai kamera analog dari Fuji D8. Dulu waktu kecil SD itu kalau ulang tahun pasti fotonya pakai kamera ini. Sekarang murah sih, kalau di pasaran harganya cuma 100 sampai 200-300 lah. Oke, kita langsung aja hunting. Kita menuju Tugu Jogja. Kita keliling Jogja. Let's go. Oke, jadi yang pertama kita moto ini gedung KFC ya. Ini gedung udah dari lama banget. Dulu ini SMP 5, SMP-nya ibu saya. SMP 5 di sini. Oke, kita lanjut ke sana, Tugu. Kita nyoba foto di rumah-rumah ini. Ini kali Code ya. Jadi ini Tugu. Kita mau ngambil beberapa foto ya di sana. Kita coba pakai DL8. Oke. Jadi di Tugu Jogja ini kabel-kabel listriknya dikasih bawah tanah ya. Jadi bakal kayak di luar negeri. Jadi bakal nggak ada kabel besok. Kita tunggu aja, bakal bagus. Oke, ini ada di Jalan Mangkubumi. Di jalan ini ada KR Kedaulatan Rakyat. Coba kita foto ya. Oke, jadi udah sampai Malioboro. Tapi kayaknya nggak ada kereta. Jadi kita lanjut aja ke arah alun-alun ya. Tuh. Malioboro. Biasanya kalau pada itu ya, nge-cheat. Mereka turun terus nyabrang di sini. Akhirnya nggak boleh. Kita coba foto Andong ya. Oke, jadi ini di Kampung Ketandan, Pecinan ya, di Malioboro. Itu Ramayana. Masih banyak bangunan-bangunan lawas di Jogja ini. Jadi tadi udah ngelewatin Jalan Malioboro ya, udah dapat beberapa foto. Jadi tadi sempat moto Andong, moto itu Kampung Ketandan, terus hotel lawas yang ada di Malioboro. Kita lanjut lagi ke selatan. Oke, okay, let's go. Ini masjid gede Kauman ya. Jadi ini joglo bagus banget ini. Oke, kita lihat fotonya. Oke, kita udah sampai di alun-alun kidul. Ya seperti biasa, Beringin 2 ini selalu menjadi legenda Kota Jogja. Kita ambil foto di sini dulu ya. Oke, jadi ini udah sampai tujuan di Jalan Parangtritis. Tadi udah sempat moto di mana ya, di alun-alun sempat moto, terus di masjid Kauman moto juga, terus ada bangunan bagus di hotel Grand Palace, bagus banget tadi. Jadi seperti itu aja hari ini
rute dari rumah sampai ke Jalan Barang Kritis, kita ketemu lagi di hunting foto analog selanjutnya.